Salah satu kelemahan WSL di Windows 10 atau Windows 11 adalah tidak adanya graphical user interface untuk menampilkan hasil proses leak SBUS. Di sini saya akan contohkan ya bagaimana mencoba melakukan plotting hasil proses leak SBUS di WSL. Ada dua cara sih secara umum. Ada dua cara untuk mengakses graphical user interface. Yang pertama adalah menginstal XServer di Windows yang cukup ribet ya. Yang kedua adalah menggunakan remote desktop. Nah, untuk mengakses remote desktop ini, WSL Ubuntu-nya harus diinstal XServer ya. Dalam contoh yang diperlihatkan di sini, Chrome Remote Desktop dapat diinstal mengikuti petunjuk yang ada di websitenya, mulai dari mengunduh Chrome Remote Desktop. Kemudian men-setting autentifikasi di servernya sampai ke menampilkan graphical user interface ya. Di sini saya menggunakan LXDE. Untuk proses instalasi LXDE dan sebagainya tidak ditampilkan di sini. Akan ditampilkan dalam video yang lain. Jadi tujuan video di sini adalah untuk memperlihatkan ya bagaimana hasilnya. Tahapan processing pun dapat dilakukan menggunakan remote desktop sebenarnya, tapi berhubung GUI WSL kita cukup menggunakan WSL untuk processing leak SBUS dapat menggunakan terminal ya, kita tidak perlu menggunakan remote desktop. Ini adalah hasilnya ya. Jadi kita bisa lihat, bisa atur waktunya, periodenya. Kemudian kalau kita klik kiri dua kali di satu titik, kita akan dapat melihat grafiknya. Jadi ini adalah tahapan. Mulai dari instalasi, kemudian processing, sampai ke display hasil. Jadi diharapkan Anda dapat melakukan proses untuk wilayah yang lain. Nah, bagaimana caranya? Akan dijelaskan di video yang lain. Terima kasih.